الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صيام الجمعة حفظني وحفظكم الله. Satu hal yang perlu kita ketahui dan perlu untuk kita sadari bersama, bahwa dunia ini adalah darul ibtila. Kehidupan dunia ini adalah tempatnya ujian. Kehidupan dunia ini adalah tempatnya cobaan fitnah. Kehidupan dunia ini adalah tempatnya keburukan dan kejelekan. Bahkan sadar atau tidak kita sadari, sebagian besar dari kita jatuh dalam perkara-perkara tersebut, jatuh dalam perkara-perkara yang bisa membinasakan kita dari kemaksiatan, kejelekan, keburukan. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bersama, ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat hafidhani wa hafidhakumullah, adanya fitnah, adanya ujian, cobaan, keburukan, kejelekan, tidak lain Allah Jalla Jalalu timpakan semua ini untuk menampakkan di antara kita siapa orang-orang yang bertahan dengan kebaikan, sebaliknya siapa orang-orang yang menampakkan kejelekannya. Allah Jalla Jalalu ungkap hal ini di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-37, Allah Jalla Jalalu berfirman, "Liyamizallahu al-khabitha min at-thayyib wa yaj'alu al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an." Allah timpakan fitnah-fitnah, cobaan, ujian, keburukan, kejelekan, tidak lain agar Allah ingin memisahkan golongan orang-orang buruk dari golongan orang-orang baik, yang kemudian Allah kumpulkan orang-orang buruk itu di tempat yang satu, fayaj'alahu fi jahannam, yang kemudian Allah masukkan mereka ke dalam jahannam. Ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi, kata Allah Jalla Jalalu. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Muhammad ayat 31, Allah Jalla Jalalu berfirman, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin. Betul-betul kata Allah Jalla Jalalu, kami akan timpakan kepada kalian fitnah, ujian, cobaan, keburukan, kejelekan, tidak lain kata Allah, hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin, agar betul-betul kami mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh bertahan di dalam kebaikan, siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk senantiasa melakukan kebaikan, dan siapa di antara kalian orang-orang yang mampu untuk bersabar dari segala ujian, musibah, fitnah yang kami timpakan, kata Allah Jalla Jalalu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat hafidhani wa hafidhakumullah, di masa-masa fitnah ini, kondisi-kondisi yang memilukan hati, kondisi carut marut yang dimana keburukan dan kejelekan mendominasi semua sisi-sisi kehidupan kita. Oleh karena itu kita butuh bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingannya kepada kita. Salah satu bimbingannya agar kita terus bertahan di dalam ketaatan, kebaikan, sebuah doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa bertahan di dalam ketaatan, untuk kita tetap berada di atas keimanan, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang kalau seorang hamba membaca doa ini dan doa ini dikabulkan, maka semua kebaikan-kebaikan dia akan dapatkan. Yang pertama dan yang paling utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku ya Allah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan doa ini? Tidak lain karena dua alasan. Yang pertama, karena agama itu adalah ismah, sebab keselamatan bagi kita. Kedua, karena kita tahu bersama ma'asyiral muslimin, hafidhuni wa hafidhukumullah, kita meminta ini kebaikan untuk agama tidak lain yang kita sebutkan agar kita mampu untuk terus berada di atas kebaikan, agar kita mampu terus berada di atas kebenaran, agar mampu kita bertahan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi Nabi memulai dengan doa ini, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Kita tidak ingin menjadi orang-orang pinggiran yang Allah Jalla Jalalu kabarkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Allah Jalla Jalalu berfirman, wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah di tepi jurang. Fa in asabahu khairun atma'an nabi. Kalau dia dapat nikmat, kalau dia dapat rezeki, dapat kebaikan, dia bertahan dengan kebaikan tersebut. Dia selalu beribadah kepada Allah. Kalau rezekinya bagus, kesehatannya bagus, masya Allah, tidak ada masalah dalam rumah tangganya, dia semangat untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalalu. Tapi kata Allah, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi, kata Allah. Tapi sebaliknya, kalau Allah kasih masalah-masalah kehidupan padanya, entah itu masalah rezeki, masalah kesehatan, masalah di dalam rumah tangganya, bertengkar dengan istrinya, bermasalah dengan anak-anaknya, inqalaba ala wajhihi, kata Allah, dia pun meninggalkan ibadah kepada Allah. Yang tadinya bersemangat menuntut ilmu, ada masalah rezeki, ada masalah rumah tangga, dia tinggalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kata Allah, khasirat dunia wal akhirah, orang-orang yang seperti ini rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, kata Allah Jalla Jalalu, itulah kerugian yang nyata, kata Allah Jalla Jalalu. Seorang tabi'in bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala, ketika mengomentari orang ini yang kita bahasakan dengan orang pinggiran, orang-orang yang beribadah kepada Allah di tepi jurang, kata beliau, huwal munafik, orang yang ketika dia mendapatkan nikmat, dia beribadah kepada Allah, tapi ketika dapat ujian, musibah, dia pun meninggalkan ibadah. Orang seperti ini, kata beliau, munafik. Ada sifat-sifat kemunafikan pada dirinya. In saluhat lahu dunyahu aqama 'alal ibadah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan dunia, dia semangat untuk beribadah. Wa in fasadat 'alaihi dunyahu wa taghayyarat. Kalau sebaliknya, dunianya berkurang, Allah kasih masalah-masalah, apa yang terjadi? In qalaba fala yuqimu 'alal ibadati illa lima saluha min dunyahu. Tidaklah dia beribadah kecuali hanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Itu tujuannya beribadah kepada Allah Jalla Jalalu.
fa in asabathu fitnatun aw shiddatun ikhtibarun aw dhayqun taraka dinahu wa raja'a ila kufri. Sekali lagi, kalau Allah kasih musibah-musibah, ujian, cobaan, maka waliyadzubillah dia tinggalkan agamanya dan dia kembali kepada kekufuran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin hadidzani wa hadidzakumullah, doa yang pertama ini sangat kita butuhkan. Doa yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki kehidupan duniaku, yang di mana kehidupan dunia ini tempat kita beribadah, tempat kita mencari kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini tidak lain tujuannya satu, ma'asyiral muslimin hafidzani wa hafidzakumullah, agar kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang perkara-perkara ini bisa menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Kita tidak ingin seperti Bal'am bin Bawrah, seorang yang diberikan petunjuk yang hidup di masa Nabi Musa alaihi salam. Allah berikan petunjuk hidayah kepadanya. Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba' allazi atainahu ayatina fansalakha minha wa fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Kata Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Watlu 'alaihim naba' allazi atainahu ayatina." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bacakan kepada umatmu tentang seseorang yang kami berikan petunjuk ayat-ayat kami. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Tetapi ketika kami berikan petunjuk hidayah kepadanya, dia pun tinggalkan petunjuk-petunjuk tersebut. Dan dia pun tertipu dengan tipu daya syaitan, dan dia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na larufa'nahu biha walakinnahu akhladu ilal ard wattaba'a hawa. Kalau kami kehendaki, kata Allah, kami bisa angkat derajatnya. Tapi satu perkara yang membuat dia terhina, karena dunia, lebih condong kepada kehidupan dunia. Wattaba'a hawa, dan dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Kata para ulama kita, ma'asyiral muslimin hafidzani wa hafidzakumullah, mau'idzatun balighatun. Ini sebuah nasihat yang berharga. Untuk siapa nasihat ini? Liman atahullahu ilman, liman atallahu syai'an minal ilmi. Untuk siapapun yang Allah anugerahkan ilmu, untuk siapapun yang Allah berikan hidayah, petunjuk, Allah berikan keimanan dalam dirinya. Tapi kalau dia tidak bersyukur terhadap petunjuk nikmat hidayah yang Allah berikan, dan lebih condong kepada kehidupan dunia, lebih sibuk dengan kehidupan dunia, maka jangan sampai kita seperti Bal'an bin Boro, termasuk orang-orang yang merugi, yang tersesat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qudwatin nas ajma'in nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat hafidzani wa hafidzakumullah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah kehidupan akhiratku. Di sini Nabi ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita akan melalui sebuah kehidupan, dan pasti kita akan melalui kehidupan dunia, kehidupan akhirat ini, yang dimana seorang hamba butuh bekal, butuh amalan-amalan yang dia bawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita. Adapun dunia itu adalah kehidupan yang singkat.
kehidupan yang tidak abadi. Berapa lama kita bertahan dalam kehidupan dunia ini? 60, 70 tahun, 100 tahun, atau lebih dari itu? Itu kehidupan yang singkat. Kita diingatkan bahwa ada kehidupan yang abadi, yang dimana kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, waj'alil hayata ziyadatan li fi khairi. Ya Allah, aku memohon, jadikanlah sisa-sisa kehidupanku untuk selalu berada di atas kebaikan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus kita berada di atas kebaikan. Kehidupan yang singkat ini, masyarakat muslimin hafidhani wa hafidhakumullah, sekali lagi dia akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak dosanya. Kita ini banyak maksiatnya. Tidak ada di antara kita yang suci dari dosa dan maksiat. Maka kita butuh doa agar selalu kita berada di atas kebaikan. Agar kita terus bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyi'ati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu yang akan menghapuskan semua kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Bahkan yang lebih hebat dari itu, kita akan diselamatkan dari segala penyimpangan-penyimpangan. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian sebagai tempat peristirahatanku dari semua keburukan-keburukan. Karena kita ini adalah makhluk yang tidak lepas dari dosa dan maksiat, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat di siang hari dan malamnya. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin hafidhani wa hafidhakumullah, kita butuh doa ini, yang kalau kita ucapkan dan doa ini dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh, kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi satu hal lagi yang perlu kita ingatkan, semua perkara-perkara ini yang kita sebutkan tidak akan terrealisasi kecuali dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan amalun soleh, dan amal-amal soleh. Sehingganya jangan pernah tinggalkan kebaikan, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu, sebab itu jalan pintas untuk membawa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Jalla Jalalu, dan semoga kita senantiasa diberikan taufik sehingga kita terus dan bertahan di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ala wasallu wa sallim rahimakumullah ala hadil basyir wa sirajul munir kama amarakum bidzalika latiful khabir wa qala fi muhammad tanzil inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.